9 hari lalu ana baru pulang atau 10 hari baru pulang dari Madinah Al Munawwarah. Semua orang sudah siap-siap mau baca maulid. Dijaga sama polisi. Kita baru buka pintu durar ya Rabbi. Halo, anjir. Halo, pergi, pergi. Enggak boleh. Ana lagi bingung kenapa? Baca selawat kok enggak senang. Bedanya cuma dikasih irama doang sedikit. Ya Rabbi shalli ala. Wah, dia udah enggak senang. Dia udah pusing tuh. Ah, ini bid'ah nih. Bid'ah. Mudah-mudahan Allah jadikan hati-hati kita selalu berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita hanya satu, Nabi ridha sama kita, Nabi senang sama kita. Mudah-mudahan maulid-maulid yang kita hadiri membawa keberkahan buat kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita terus bergantungan, berikatan dengan Nabi Muhammad dan tidaklah kita keluar dari jalan yang sudah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.